Mendekor hari ini. Yuk, mau jadi apa? Dengan budget yang bersahabat. Kalau dekor-dekor lain kan nggak begini nih, sayang sama bunga-bunga. Lagi dengan aku dan juga ada teman aku Hans. Kita lagi dekor-mendekor dalam rangka kita bikin pilot project untuk bahan presentasi ke klien. Betul, cocok ya. Untuk dekor by Nat. Untuk dekoran by Nat. Jadi kita lagi bikin presentasi berdasarkan referensi dari klien. Jadi nanti kita itu ngedekornya bukan kita yang nawarin paketan tapi kita based on requestnya klien. Atau dengan kata lain artisan dekor. Artisan dekor. Tapi tetap dengan budget yang bersahabat. Iya, iya dong. Jadi mulai dari sekarang ya boleh ya dilirik-lirik kita ya. Jadi ini kita mau ngedekor, silakan mau panggil-panggil kita ke rumah acara atau apapun kita bisa. Bisa dong. Ya. Dan uniknya adalah dekoran yang kalian pakai nanti nggak bakalan sama tetangga sebelah tuh. Gitu. Kita beda insya Allah beda ya. Udah lihat aja deh ya. Ya sambil dilihat-lihat ya. Mari mengarang. Mari mengarang. Mendekor hari ini bersama timku Hans balik badan. Yuk, mau jadi apa? Prok prok prok. Kalau gue pribadi ya, kalau ngedekor untuk akad nikah gitu-gitu tuh, gue di meja tuh nggak terlalu too much yang gue karyakan dengan banyak bunga dan sebagainya karena nanti akan mengganggu kelancaran acara prosesinya. Iya, jadi kayak salvo, nggak fokus. Jadi kita bagusin di sekitar-sekitarnya gitu. Karena kita kan American style ya, mana ada American style tuh rame, tapi iya, simple tapi bagus. Bule-bule aja kalau mau nikah aja makeup sendiri, baju sesimpel mungkin, senatural mungkin gitu. Simple tapi tetap stunning. Mari ngobrol-ngobrol ya. Jadi partner aku ini, si Hans ini sebenarnya dia udah melalang buana buat perdekoran. Jadi dia sering dekor-dekor. Dekor apa, Bu? Event, lebih ke event. Ibu, ntar netizen gue julid lagi. Pak, dekor apa, Pak? Event-event. Jadi nggak megang yang untuk akad. Sebenarnya enggak ya. Makanya ini berpartner dengan Ibu Natali Sara, kecantikan tiada tara di seluruh belantara. Belantara hutan. Ini untuk mengakomodasi teman-teman semua yang pengen bikin acara yang simple, chic, tapi tetap cakep dan memorable gitu kan. Jadi ya buat kalian yang nungguin dekor, kan kemarin-kemarin emang aku tuh nggak ada jasa dekor tuh kayak buat temen-temen doang atau pribadi ya kebanyakan. Nah ini kita mulai mengepakkan sayap, yang ini udah event-event, dia event-event besar ya. Jadi dia sebenarnya Hans ini banyak kerjain tuh yang brand-brand ya. Dari mulai Uniqlo, chain label lagi, nggak apa-apa lah kita sebut kali aja ada yang mau endorse. Endorse lah. Iya, ada Uniqlo, ada apa lagi Pak, tolong sebutin Pak. Ya ada untuk Gucci perfume, D&G perfume, terus beberapa produk Unilever gitu. Jadi memang banyak gitu. Jadi Hans ini
ada banyak beberapa kesamaan sama kayak aku gitu ya. Dia demen merangkai tuh emang yang kita tuh gimana ya? Nggak mau yang umum-umum gitu, bestie, ya kan? Lihat dari Instagram atau segala macam YouTube-nya dia tuh yang sempet jalan. Waktu itu dia ngerangkainya bagus deh. Jadi aku ajak deh dia. Karena kayaknya satu soul gitu ya. Satu enggak? Soul, satu visi. Dan satu visi. Kita mengakomodasi teman-teman semua yang pengen dekornya itu nggak sama-sama tetangga sebelah di hari spesial kalian. Yang namanya hari spesial itu harus beda. Jangan sama. Kalau sama nggak spesial dong. Iyalah. Tentu saja dengan budget yang bersahabat. Nah, itu dia. Tinggal sebutin mau temanya kayak gimana, punya konsep kayak gimana, tinggal dikirim ke kita atau dibicarain dengan kita, nanti kita yang eksekusi. Ini kita opening ya, tapi mudah-mudahan di opening kita ini klien kita happy. Kalau dekor-dekor lain kan nggak begini nih, sayang sama bunga-bunga. Kalau kita ya kita akalin ya bagaimana tetap bagus. Sebenarnya merangkai bunga itu, buat itu buat di gawang gampang ya. Cuma kalau emang ibu-ibu sebenarnya basicnya seneng lah. Ini nggak ibu-ibu sih, ini dia juga ibu-ibu. Banyak bercanda. Menuju. Tapi ya emang merangkainian bunga itu mahal ya? Iya, harus kita tuh harus punya satu hobi. Karena dalam sebuah karya dekorasi itu, kalau gue ya, gue tuh percaya banget kalau misalnya kita berkarya itu, kalau kita tuh udah hobi, udah suka gitu, karya kita tuh akan ada nyawanya. Berat, Bu. Udah. Biarin Samson ini. Samson, Bu. Dekor beneran ya? Iya, kayak niat lah ya. Ya kita harus. Ternyata gede-gede punya gue. Ya udahlah. Kita kan mau memulai sesuatu itu harus dengan niat. Betul. Ini sekonyong-konyong ceritanya foto nanti prewet-prewet gitu ceritanya. Besti, jadi gimana Besti? Udah selesai nih? Sudah selesai, dan ini cuma pilot ya, cuma contoh bahwa style gaya dekor kita itu seperti ini. Seperti ini. Dan ini juga cuma menggunakan barang-barang yang seadanya. Ada, seadanya aja. Tapi nanti kita kalau dekor asli untuk klien maunya apa, insya Allah kita bisa. Pasti, dan detail-detailnya juga tidak akan terkurangi atau tidak akan dikurangi sama sekali. Sampai perintilan-perintilan kecil pun semua akan di-customize sesuai dengan kemauan klien. Betul. Karena di Dekoran by Nat, semua itu artisan dekor. Kita itu bisa apa aja sih ya, jadi kita bisa kayak gini kan temanya akad nikah gitu, untuk akad nikah. Iya, sebenarnya sebagai dekorator itu kita bisa apa aja, semuanya bisa, tidak terbatas di satu bidang aja. Kita ada wedding, ada akad nikah, prewet, lamaran, prewet, dan sebagainya, banyak lah. Tinggal request aja ke admin ya. Ini kalau emang mau arisan juga pengen yang megah, cucok, bisa juga. Bisa. Arisan juga boleh. Yang penting? Iya. Ya kan? Terus soalnya baby kita shower. Soalnya kita kan kerja nyari duit ya, Bu. Iya bener lah. Baby shower atau apa gitu, nah bisa juga. Pokoknya semua bisa, dan semua bisa di-customize sesuai dengan kemauan klien. Untuk hubungin admin Dekoran by Nat, jangan takut kalau mahal, karena semua itu konsep dari klien, dari kalian, maunya kayak gimana, kita tinggal eksekusi aja. Nah, contohnya kayak gini ya, Has. Yeah. Kita kasih ada penataan meja display.
Dan ini bisa difungsikan untuk tempat seserahan atau foto prewedding. Ya, kalau untuk apa? Acara khitanan ada foto bayi atau pokoknya kita taruh di sini sebagai aksesoris juga. Dan sesuai occasion. Mm-mm. Kita memang gayanya tuh simple tapi ya enak dilihat gitu. Kita anti yang lebay-lebay. Ya, mohon maaf anti yang lebay-lebay. Ya pokoknya ya yang dilihatnya tuh cukup aja gitu. Jadinya nggak terlalu berlebihan. Tapi kemungkinan nanti kita akan disesuaikan. Jadi nggak setiap acara begini mulu. Enggak. Jadi setiap customer itu walaupun temanya sama, tapi nanti eksekusinya selalu beda. Jadi dekor kita itu eksklusif dan customer juga merasa eksklusif karena nggak ada dekoran yang nyamain. Nggak sama. Iya kan? Oke. Okay. Jadi mereka bayar worth it lah. Apa sih namanya? Welcome sign. Welcome sign. Ini kita pakai akrilik apa? Resin art. Pakai resin art. Jadi memang beda ya gitu kan. Kalau yang lain pakai akrilik, pakai ini kita memang pakai resin art. Karena ini lebih artistik. Bukan berarti yang lain jelek, ini lebih artistik dan nanti bisa di apa untuk customer kalau mau, tapi ya kalau ada budgetnya ya. Iya, jadi kalau memang kita menyediakan si resin art ini untuk sign ini welcome sign, tapi kalau seandainya mau untuk pribadi kita juga bisa nyiapin. Tapi ada charge-nya iya. Gitu. Ini dia dari mulai backdrop sampai meja. Kita memakai properti yang ada di gudangnya Ibu Nat. Ini ala-ala gitu kan, tapi nanti jadinya nggak kayak begini iya, ya. Cuma iya. Ini karena ada barang yang nganggur ya udah kita pakai aja gitu kan, tapi tetap cantik kan. Benar. Matan bunga-bunganya. Jadi maksudnya nih kita tuh nanti tetap ada backdrop. Backdrop gitu kan. Gitu. Tapi backdrop kita juga nggak yang lebay. Backdrop kita itu kita akan berusaha menyatu sama venue. Yes. Karena kita dekor itu kita harus nyatu sama venue. Jangan sampai kita beda jauh nantinya jomplang. Benar. Apalagi kita yang light dekor kayak begini. Terus. Kalau ini kursi ini sebenarnya kursi plastik biasa ya. Ya ceritanya, anggap aja ini bagus ceritanya ya. Anggap aja ya. Ini bagus nih ya. Yang ada di gudang. Tapi okay. Ini kursi plastik aja tuh bisa kita sulap jadi bagus kayak begini gitu kan. Dan tadi kan lihat nih kita udah steam apa segala macam gitu biar kainnya rapi. Nah itu treatment kita ke properti kita, ke kain-kain kita itu seperti itu. Biar apa? Biar nggak wrinkle-wrinkle, nggak lecek. Karena kita juga mementingkan kerapihan juga ya. Iya, karena dekor itu selain indah juga harus rapi. Rapi itu poin plus. Ini sebenarnya juga cuma bahan kaos biasa. Terus kita lapis lagi pakai kain tile. Tile. Cakep kan? Detail-detailnya simple tapi elegan. Dan kita memang enggak mau terlalu berlebihan banyak tambahin ini kerutan-kerutan karena kayaknya gimana ya? Akan mengganggu prosesi akad nikah. Kalau misalnya kini di sini terlalu banyak dekor, makanya kita dekornya yang simple-simple aja yang tidak mengganggu prosesi acara. Karena dekor itu juga bukan cuma harus menonjol, tapi kita harus bersatu, menyatu dengan misalnya yang lain-lainnya gitu. Kan ada yang penghulu, ada ini, jangan cuma dekornya aja menonjol, tapi bagaimana semuanya menjadi satu kesatuan yang bagus. Jadi cantik semuanya. Jadi cantik. Nggak menonjol satu dengan yang lain. Jadi, kalau misalnya kalian perlu dekor-dekor yang cantik-cantik, yang gemoy-gemoy, bisa follow dekoran by Nat. Ya. Aku bisa. Soalnya sekarang bersama tim aku yang udah ada di belakang ini yang sudah jam terbangnya melalang buana ya kemana-mana. Jadi aku insya Allah pede, insya Allah sama teman aku ini kita akan bergerak di bilang dekor yang pokoknya dekor. Apaan aja maunya apa dekor dan kedepannya ada yang namanya WO gitu. Bismillah, on process ya nggak bisa ya yang langsung dadakan karena kita juga harus banyak belajar banyak ini ya. Jadi mudah-mudahan juga ada klien yang mau mempercayakan kita ya kan. Coba dulu deh, nanti besok pasti insya Allah mau lagi. Coba dulu, pokoknya coba dulu lihat pelayanan kita kayak gimana. Karena nanti kita terjun langsung juga gitu kan. Kapan lu punya acara yang ngedekorin artis, kapan coba ya yang kan. Yang angkut-angkutin barang lu artis coba. Coba bayangin. Itu tandanya kita melakukan pekerjaan kita, profesi kita itu dengan hati. Bukan cuma sekedar nyari materi. Benar. Dan jangan malu untuk bertanya-tanya dulu sama admin. Jangan langsung ngebilang, wah harga artis mahal. Coba tanya dulu. Insya Allah terjangkau kok. Terjangkau gitu. Dan kita itu based on your budget. Yes.
gitu. Okay. Bukan yang paketan ini segini, ini segini, ini segini, kita fleksibel berdasarkan budget kalian. Jadi jangan takut. Jangan takut, tanya aja dulu. Nanti kita kasih yang terbaik. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di dekoran selanjutnya karena kita akan mendekor-dekor lagi untuk kalian. Bye.